Brandao. Brandao angkat umpan Brandao dan dan kali ini hampir saja. Sundulan dari Tafinya masih sedikit melebar di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martial Tafindi. Tukar support dari kawannya. Messidoro. Alexis Messidoro. Musa Sidibe. Kembali kepada Messidoro. Roni Goni mampu membuka keunggulan Persis Solo. Messidoro. Messidoro berikan kepada Musa Sidibe dan ya. Pergerakan tanpa bola yang apik dari Alexis Messidoro yang sebenarnya menjadi kunci terciptanya gol pertama di pertandingan malam hari ini. Roni dengan tenang tadi mencetus. Egy Taufik. Egy Taufik. Altafindi. Umpan tarik dia berikan dan Nusa Sidibe. 2-0 kali ini Persis Solo unggul. Ini dia Egy Taufik. Berikan kepada Altafindi. Pas tadi dan di Maulana dan urusannya yang sangat baik langsung Soya Mamoto. Masih Soya Mamoto coba masuk lebih dalam. Soya Mamoto terlepas, untung saja. Sani Mereuji kali ini Paolo Octavianus Sitanggang. Paolo Sitanggang dengan kaki kiri dia. Oh, Evandro Brandao masih melebar. Dia mengenai kawannya sendiri tadi tendangan dari Paolo Octavianus Sitanggang. Musa Sidibe. Musa Sidibe, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta yang kembali telah berada dalam posisi offside. Persis Solo 2, Rans Nusantara FC 0. Terima kasih pemirsa atas atensinya. Dan kita akan kembali bertemu pada laga-laga seru selanjutnya.